Andin. Andin. Mama, Michelle, tante, maaf saya harus pamit ya. Kamu kemana? Makanan baru datang. Kamu makan dulu di sini. Al, makan dulu. Aku minta maaf ya. Michelle, maaf aku nggak bisa ngantar. Aku buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, kenapa ya? Kok dia khawatir banget gitu? Tolong! Gigi Uya! Kayak suara Mbak Andin. Tolong! Tolong! Gigi Uya, tolong! Stop dulu aja Mbak Andin! Mbak Andin! Mbak Andin pegang tangan Gigi Mbak! Aku gak bisa, aku gak kuat ini, Ki. Mbak, ya kamu pasti bisa, Mbak. Mbak, pakai tangan Kiki. Iya, Mbak, tarik. Ya Allah, tolong jaga Andin, ya Allah. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kita lagi aku udah gak kuat, Ki. Ayo, Mbak, pegang terus, Mbak. Jangan dilepasin tangan Kiki. Ah, oh, Mbak. Ki, aku gak kuat. Mbak! 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 Ya Allah, tolong jaga Andin, ya Allah. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kita lagi aku udah gak kuat, Ki. Ayo, Mbak, pegang terus, Mbak. Jangan dilepasin tangan Kiki. Ah, oh, Mbak. Ya, aku gak kuat. Mbak! Mbak! Tumben-tumbenan amat Pak Bos. Datang-datang loncat dulu kayak Superman. Pasti ada sesuatu. Sesuatu. Andin! Mas! Din! Mas! Din! Kamu tenang ya. Tenang, jangan panik. Sekarang lepasin tangan kamu pelan-pelan. Nanti saya tangkap. Oke? Mas, aku takut, Mas. Aku gak bisa, Mas. Kamu percaya saya, kan? Andin. Ayo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Mas Al.
Makasih ya, Mas. Kamu udah nolongin aku lagi. Pokoknya mulai hari ini, kamu gak usah kerja yang aneh-aneh lagi ya. Saya larang kamu. Ngerti? Andi nih lagi tegang-tegangan, bisa-bisanya bikin Kiki paper-paperan kayak gini, ah. Tetep deg-degan ini. Kenapa, Mas? Mas, kenapa? Pinggang saya kecetit kayaknya gara-gara kamu. Kenapa? Berat? Ya, pake ditanya lagi. Ya sih, Mas, aku antar ke kamar. Bentar, pelan-pelan. Aduh, Mas juga berat ini. Makasih, Om Baik. Sama-sama. Ya, makasih ya, Pak, ya. Udah nolongin Rena. saya mau minta maaf juga. Kan waktu itu saya pernah ngusir Bapak dari depan rumah. Malah mau saya teriakin maling. Gak apa-apa. Itu artinya kamu udah jaga Rena dengan baik, iya gak? Oh iya Pak, maaf ya, maaf lagi deh jadinya. Saya tuh kayak gak asing gitu ngeliat muka Bapak. Oh, kalau gak salah waktu itu saya ngeliatnya di acara nikahannya Andin. Bener kagak ya? Iya. Oh bener, Adi. Saya Nino, El Nino, suaminya Elsa, adiknya Andin. Oh berarti nih orang mantan lakinya Andin dong. Kan si Andin pernah cerita mantan suaminya itu nikah sama adiknya. Kamu juga kalau nggak salah ada di nikahan itu ya? Ada. Emang saya di situ agak cantik dikit. Kamu kenal dengan Andin? Justru saya emang temenan lama sama Andin. Dulu tuh satu tempat kerja kita. Terus sekarang saya jadi babysitter Rena deh. Jadi kalian sangat dekat? Kental banget. Deket banget kita. Apa Andin pernah cerita kalau dia ada masalah di rumah tangga? Cerita apa ya Pak maksudnya gitu? Iya apa aja. Masalah rumah tangga. Mungkin soal mereka berantem atau apa aja. Hah, ini orang apa jadi ngelidikin gini dah? Udah kayak polisi aja. Setahu saya sih kayaknya gak ada deh Pak. Malah tuh ya, pernikahannya Andin sama Pak Al, romantis banget. Ih, apalagi semenjak ada Rena. Gitu ya? Iya. Kalau gitu Pak, kita mau pamit pulang dulu ya. Sekali lagi makasih ya. Dadah mau Om Baik. Dadah Om Baik. Sama-sama Rena sayang. Yuk kita pulang ya. Kalau seandainya kamu tahu sesuatu soal persoalannya Andin di rumah, tolong kamu kasih tahu saya. Maaf, bukannya saya mau ikut campur, tapi saya cuma tidak mau kalau nanti Andin justru disakiti. Ya Pak. Ya udah kalau gitu saya juga pamit ya. Iya. Bye sayang, kiss bye. Bye Om Baik. Bye juga Rena cantik. Hati-hati ya. Iya. Dia bilang dia kagak mau Andin disakitin. Lah bukannya dulu dia yang nyakitin Andin ya? Hah, bingung gua. Si banyak loh, Ros. Kamu udah support aku, udah semangatin aku. Don't mention. Yang penting kamu harus tetap positif, niat sehat, dan that's what friends are for. If you need anything, butuh sesuatu, let me know ya. Just give me a call. I will. Okay. Michelle, anterin Tante Rosa ke depan ya. Iya, Ma. Bye, Tante. Bye. Okay. Bye, sayang. See you. See you, ya. Take care. Jadi sekarang Al tinggal bareng Tante? Enggak juga sih. Al kan tinggal sendiri. He's very independent.
You know him. Tante tinggal sendiri, lagi pula rumah tante yang lama kan sudah dijual. Sekarang tante tinggal sama cucu. Tante punya cucu? Ada, punya. Dia tuh anak angkatnya Al. She's very cute. Namanya Reina. Buat temenin tante. Oh, oke. Al udah nikah belum tante? Al, ya belum lah. You know Al, gak akan pernah mau disuruh menikah. By the way, Michi, kenapa gak kamu sama Al aja? Your mother will be very happy dan akan tenang, begitu juga sama tante. Senang sekali ngeliat kamu bisa together nantinya. Kalau Al belum nikah, kenapa dia angkat anak ya? Tante nih sama mama bisa banget. Aku nih sama sekali belum mikirin pernikahan, tante. Aku tuh lagi fokus sama karir aku dulu. Sounds familiar. Sama Al juga begitu. Ya udah deh. Pelan-pelan, Mas. Iya. Gara-gara kamu nih, hobi kok ngerepotin saya terus. Tapi kok bisa pas gitu ya, Mas? Kamu nolongin aku pas kamu pulang. Ya, saya ngeliatin kamu dari CCTV loh, dari tadi. Jadi dari tadi pas kamu dulu, kamu mantau aku dari CCTV? Masa GR. Ya udah, bentar ya, aku mau ambil cincin nikah kamu mana, Mas?